Oke guys, balik lagi bersama gue Rai nih di Cepo TV. Kali ini gue akan mereview ya satu barang yang unik dari brand bernama Carhartt ya. Oke, gimana barangnya atau keunikannya? Langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum itu kalian subscribe channel ini agar berkembang guys. Dan jangan lupa follow IG gue RaiGustav92 dan jualan gue ya, IG jualan gue di Jebo_Tripshop. Oke, langsung saja. Halo. Oke, nah ini gue menemukan ya satu brand yang juga gue lumayan demen ya, nih sama brand yang apa dari Amerika ya, Carhartt ya. Ini banyak juga di dunia second orang-orang demen nyari brand satu ini nih, Carhartt. Nah, di brand ini ya yang berasal dari Detroit ini ya di Amerika. Jadi mana ya bentuknya? Nah, kayak gini. Nah, ini berbentuk hoodie ya, hoodie jaket gitu. Dan ini udah tua banget. Aduh, sorry gue ngupil. Jadi tadi warnanya ini coklat, cuman karena udah dicuci beberapa kali jadi warnanya kayak putih kecoklat-coklatan itu, cuman jadi keren gitu guys. Ini warna aslinya di sini. Dan ini jaketnya anti api ya. Jadi biasanya kan kita menemukan jaket tuh anti angin, anti air ya, anti hujan gitu ya, kayak berbahan Gore-Tex. Nah, tapi ini jaketnya anti api ya. Gila ini. Jadi gue jelasin sedikit nih, Carhartt nih apa? Brand yang berasal dari Amerika ya. Dan ini produknya kayak celebration 100 tahunnya gitu tuh. Nah, cuman tag-nya ini udah habis sih, udah lapuk, udah gak ada lagi. Dan dia lapisan dalamnya ini kayak berbentuk cotton gitu ya, cotton atau nggak dry fit gitu, kayak buat bahan pengatur suhu gitu ya, suhu badan. Dan ini bahannya tebel banget. Gue nggak tahu nih jenis ininya nih, bahannya yang tahan api ini berbentuk jeans atau apa, gue nggak tahu ya. Cuman ini dari serat-seratnya kayak mirip jeans gitu guys. Dan di karetnya ya udah melar juga ya, udah melar. Jadi ya pastikan ini barangnya udah tua banget. Nah, drawstringnya ya. Terus di apa? Di mana? Di ininya ada emboss Carhartt ya. Cuman settingnya masih aman. Jadi ini gue di video kali ini review ini aja, review singkat aja ya. Karena menurut gue ini barangnya aneh dan ajaib gitu, tahan api gitu kan ya. Oke, dan sini udah ada defects ya, kayak kegerus umur gitu ya ini jaketnya. Dan kondisinya sih kalau gue bilang sih ya masih 90% ya, cuman warnanya aja udah hilang, jadi kayak warna krim ya, krim. Harusnya sih tadi dia coklat gitu guys. Dan ini Carhartt ini ya, jaket ini dikhususkan karena berbahan kayak begini, dikhususkan untuk kerja-kerja keras gitu, kayak kontraktor, petani ya, terus ya yang penambang gitu ya, yang kerjanya ekstrim-ekstrim. Jadi mereka didesain dan disuruh pakai ya. Nah, Carhartt yang model kayak gini nih kalau di sana ya. Oke, kita langsung aja pembuktian apa nih, dia tahan api apa enggak ya ini jaketnya guys. Oke guys, udah berubah ya ini angle-nya ya. Jadi kita akan buktikan dengan korek api ini ya. Tuh, korek api. Apakah ini ya tahan api atau enggak ya Carhartt ini ya. Kalau biasanya kan baju dibakar tuh bakal bolong atau enggak menghitam gitu ya guys ya. Nah, kita buktiin nih si Carhartt Detroit jaket ini apakah tahan api atau benar. Ya, kita
coba dengan api yang kecil ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, kita di lama aja di sini nih. Biasanya kebakar atau gosong. Nah, tangan gue yang panas. Oke guys, ternyata dia tahan api beneran ya. Tuh, gak gosong sama sekali, cuman anget doang di sini. Oke, kalau ini bohong, kita coba lagi ya, sekali lagi ya. Dengan volume api yang gede, no. Oke, kita coba lagi. Ya, tunggu ini dulu guys, ini panas banget nih. Oke. Gua dinginin dulu sebentar. Oke, nah ini udah agak lumayan. Kita langsung aja coba ya. Ya gede tuh guys. Wah gila ini jaketnya ya. Benar-benar ajaib. Gak kebakar sama sekali loh. Malah gua yang kebakar. Oke guys, benar-benar ajaib itu. Gak kebakar sama sekali cuy. Oh ini kotor karena gosong aja nih. Kotor karena gosong, bukan gosong, gimana ya, kepanasan. Cuman ya gua salutin lah ini bahannya, keren. Oke guys, untuk pembuktiannya ternyata ini cuman kotor doang, kotor karena gimana ya? Ini tinggal dibersihin pakai air juga hilang nih, kayak gimana sih? Kayak besi yang di apa tuh panasin ya. Jadi kalau itu kan pasti meninggalkan kayak korosi gitu kan. Jadi ini gua bilang ini benar-benar bahannya oke banget ya. Gila. Mantap punya nih guys. Kapan lagi dapat barang kayak gini ya. Oke, video kali ini singkat aja ya, karena biarpun cuma nge-review singkatnya aja, jadi gue bisa berbagi pengetahuan atau nge-share sesuatu yang unik nih. Ternyata ya Carhartt nggak cuma ngeluarin produknya yang kayak biasa-biasa aja tuh, kayak hoodie atau semacam kayak gitu kan ya. Dan dia juga ngeluarin produk yang benar-benar tahan banting ya. Ini kayak gini nih, Detroit jacket celebration 100 tahun gini. Isinya mantap punya pokoknya. Wow, pokoknya. Oke, di video kali ini selesai ya. Kalian jangan lupa subscribe channel ini agar berkembang ya guys. Jangan lupa juga ini ya, follow Instagram gue di raygustav92 dan jbo_tripshop. Jadi nanti kalau misalkan ada konten-konten menarik atau barang-barang menarik atau gue belanja drifting online dengan harga murah, bakal gue bikin videonya buat kalian. Oke, dan juga ngevlog ya, terutama yang ngevlog ya. Kalian suka kalau gue ngevlog gitu kan, pasar Senen atau gimana, silakan komen aja di bawah gitu ya. Misalkan gue mau konten nyari apa gitu, kalian komen aja di bawah. Kalau misalkan mau ada yang ini juga drifting bareng, nanti kalian bisa komen juga di bawah. Oke, nanti semoga bakal gue bahas satu-satu ya. Oke, jangan lupa bahagia. Kalau mau keren gak perlu mahal. Sampai jumpa lagi di next video.